Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita hari ini. Sama-sama kita gunakan nikmat tersebut kepada perkara-perkara yang boleh menambahkan amal ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kepada kita kesihatan. Allah berikan kepada kita masa lapang untuk kita beribadah kepada Allah. Dan Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan pada kita hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak lebih kurang dalam 7 hari sahaja lagi. Sama-sama kita bersemangat untuk menyambut bulan yang dinanti-nantikan. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kesihatan, kita dipertemukan pada bulan Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tajuk untuk malam ni insya-Allah memelihara sunnah Nabi dan larangan mengerjakan perkara-perkara bid'ah. Memelihara sunnah, yakni mengikut sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah. InsyaAllah kita akan kongsikan beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sunnah dan juga bid'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa jua yang disampaikan oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah ia. Dan apa jua yang dilarang oleh Nabi SAW ke atas kita untuk kita buat, maka tinggalkanlah ia. Apa yang Nabi suruh kita buat, kita buat. Apa yang Nabi larang kita buat, kita jangan buat. Mudah saja untuk kita faham. Jadi kita kena banyakkan baca bacaan-bacaan hadis, bacaan-bacaan kitab, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan hukum hakam. Maka kita akan tahu yang mana satu yang kita boleh buat, yang mana satu yang kita tak boleh buat. Surah Ali Imran ayat 31, Allah sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah dan mengharapkan rahmat kasih sayang di hari kiamat, dan mereka banyak mengingati Allah.
Dan dalam satu surah An-Nisa ayat 59 Allah sebut fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran. Jika kita berbalah pada sesuatu perkara, maka hendaklah kita rujuk pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah An-Nisa 59. Kalau kita ada berbalah, berbeza pendapat, keliru, tak tahu nak buat macam mana, maka kita perlu rujuk pada manual yang telah disediakan oleh Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dua petunjuk yang perlu kita rujuk untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jika kita benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang mentaati Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 80, man yuti'il rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang mentaati rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Banyak lagi ayat-ayat lain yang menceritakan tentang perkara itu dan ketahuilah bahawasanya keempat-empat mazhab yang dianuti oleh umat Islam di seluruh dunia semenjak zaman para pengasasnya yang empat itu sampailah kini telah berusia beribu-ribu tahun. Semuanya tidak terkeluar daripada landasan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semuanya menjelaskan kandungan Al-Quran dan menjelaskan kandungan sunnah Nabi. Ini kerana apa? Kerana ada satu golongan yang mana mereka dia tak nak pegang pada mazhab. Mereka tak nak berpegang pada mazhab yang empat tu. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mereka tak nak rujuk pada empat-empat mazhab tu. Kenapa? Kerana mereka kata, saya hanya rujuk pada hadis Nabi sahaja. Maka dia kata kalau ada apa-apa persoalan, dia terus tengok pada hadis. Betul tak cara dia? Betul, memang betul kita perlu rujuk pada hadis. Cuma, kita ni, bila baca hadis, kita tak boleh faham. Kita bukannya alim ulama nak faham hadis ni. Kita bukannya boleh faham secara direct apa yang Nabi nak. Apa yang Allah nak dalam Al-Quran itu. Kita tak boleh faham. Hadis Nabi kita baca, baca terjemahan je bolehlah. Tapi secara kefahaman dia, kita tak boleh nak faham sendiri. Maka kita perlu rujuk pada ulama-ulama mazhab ni. Kenapa kita rujuk mereka ni? Kerana mereka ni hidup pada zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in ni zaman selepas sahabat. Selepas zaman Rasulullah, maka Rasulullah wafat, maka tinggallah sahabat-sahabat Nabi. Selepas itu, maka muncullah golongan tabi'in. Golongan tabi'in ini mereka tak pernah jumpa Nabi. Tapi mereka hanya bertemu dengan
sahabat Rasulullah sahaja. Maka mereka inilah yang menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Kita nak faham hadis, kita tak boleh faham dengan sendirinya. Kita perlu faham bagaimana cara ulama-ulama mazhab ini faham. Kita perlu faham bagaimana cara ulama ini faham. Kita tak boleh nak baca sendiri, kemudian kita baca terjemahan, maka kita ambil terjemahan itu bulat-bulat. Tak boleh. Yang itu yang akan menjadi kefahaman yang salah dan boleh jadi sesat. Dibimbangi kita jadi sesat. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh satu hadis Nabi yang mana saya pernah bacakan hadis tu. Hadis yang mana Nabi nak membakar semua rumah-rumah orang yang tidak solat berjemaah. Maka kalau kita faham secara sendiri hadis itu, kita pun pergilah semangat nak bakar rumah orang. Sebab apa? Sebab kita faham Nabi bakar rumah orang yang tak pergi solat berjemaah di masjid. Sebenarnya Nabi tak bakar pun. Nabi cuma buat apa? Nabi cuma bagi ancaman sahaja. Nabi cuma sebut macam tu dan Nabi cuma hanya berikan ancaman sahaja. Tapi Nabi tak buat pun. Jadi kita kena faham bagaimana cara ulama mazhab ni faham. Macam mana saya boleh tahu Nabi tak buat? Macam mana saya boleh tahu Nabi tak buat? Saya hidup zaman Nabi ke? Tak. Saya faham bagaimana cara ulama ni faham. Mereka yang bagi tahu. Maka saya sampaikan. Saya tak hidup zaman Nabi. Kalau saya baca hadis tu, saya pun tak faham macam mana nak buat. Maka saya pun akan bakar rumah-rumah orang yang tak datang solat berjemaah ni. Jadi tuan-tuan, sebab tu segala hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang kita perlu baca dan kita perlu faham mengikut pendapat para ulama. Contohnya ada seorang ulama ni, Imam Ahmad. Beliau pernah tersalah mengeluarkan fatwa tentang baca Al-Quran di kubur. Beliau pernah tersalah mengeluarkan fatwa berkenaan membaca Al-Quran di tanah kubur. Pada asalnya, Imam Ahmad mengatakan tak boleh kita baca Al-Quran dekat kubur. Tapi ada seorang anak muridnya, dia bersoalkan. Dia tanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana pula kaitannya dengan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ni siapa? Anak kepada Saidina Umar. Anak murid Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, Abdullah bin Umar, beliau pernah menyuruh anaknya mengkhatamkan Al-Quran di kubur. Adakah Abdullah bin Umar telah salah faham? Adakah Abdullah bin Umar telah membuat perkara yang salah? Maka Imam Ahmad pun, dia kata apa? Oleh itu, saya meminta maaf kerana saya tersalah mengeluarkan fatwa. Dan dengan itu, dibenarkan untuk kita membaca Al-Quran di tanah kubur. Atas contoh dan perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Saidina Umar. Maka kalau lepas ni, siapa kena marah? Siapa kata kita kena marah? Kita nak baca Al-Quran, baca Yasin dekat kubur, kita kena marah. Siapa ajar baca Quran dekat kubur ni? Maka kita pun jawab, ini pendapat Abdullah bin Umar. Dia pun buat macam tu, maka saya pun buat. Tuan-tuan, itu antara perkara yang mana kita boleh lihat
Kita perlu ikut apa yang Nabi ajarkan dan juga bagaimana para tabi'in menyelesaikan dan menjelaskan semua hadis-hadis Nabi. Hadis yang pertama disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, biarkanlah saya dengan tidak banyak bertanya pada apa yang saya tinggalkan bagi kamu. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Setiap arahan dan larangan kita jangan terlalu mempersoalkan. Macam tu maksudnya. Jangan suka persoalkan. Kenapa ya? Kenapa solat subuh 2 rakaat? Walaupun kita nak tahu jawapan, tapi sebenarnya soalan tu dia tak ada jawapan yang khusus. Tak ada skema jawapan. Tak ada. Kenapa puasa bulan Ramadan? Kenapa tak puasa bulan Muharram? Tak boleh tanya. Soalan tu tak boleh. Apa yang Nabi suruh buat, kita ikut je. Kita ikut sahaja. Taat dan buat. Ikut apa yang Nabi suruh. Dan apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Dan Nabi bagi pesan apa dia? Sesungguhnya umat-umat terdahulu daripada kamu, mereka binasa disebabkan mereka banyak bertanya dan berselisih pendapat dengan Nabi mereka. Umat-umat Nabi terdahulu, mereka ni binasa sebab apa? Sebab mereka banyak tanya. Contoh umat Nabi Musa alaihi salam. Apabila disuruh umatnya untuk beriman, maka dia pun tanya, wahai Nabi Musa, kalau macam tu kami nak tengok dulu Allah tu mana? Dah ditanya pula. Tuan-tuan jangan tanya macam tu. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz mana Allah? Saya tak ada jawapan. Jangan tanya. Sebab saya sendiri tak tahu jawapan yang betul, skema jawapan tu tak ada. Kalau dalam periksa ni tak ada skema jawapan. Tu soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jawapan dia tak ada. Ustaz, kenapa kita mati masuk kubur? Campak je dalam laut. Tak payah tanyalah, mana saya tahu. Habis tu nak tanam dekat mana? Dekat laut boleh. Habis tu nak biar je kering kat situ. Jadi kenapa kita kena mati tanam dalam kubur? Bila kita tanya kenapa kita mati tanam dalam kubur, apa asal-usul dia? Asal-usul dia, kita dapat cerita daripada kisah Habil dan Qabil. Yang mana 2 ekor gagak bergaduh, seekor mati, seekor lagi dia tanam kawan dia dekat, tanam kawan dia mati. Maka si Qabil ni pun tanam adik dia Habil. Macam tu. Lepas tu jangan tanya lagi, ustaz kenapa kena ikut gagak? Sudah. Jangan banyak, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Sebab tu kaum Nabi Musa AS, mereka dibinasakan sebab apa? Sebab dia banyak tanya. Nabi Musa, engkau bolehlah. Kau beriman pada Allah sebab engkau boleh bercakap dengan Allah, engkau boleh nampak Allah. Kami ni tak nampak. Selagi mana kami tak nampak, kami tak nak beriman. Macam tu pula dia. Tuan-tuan, lah-lah dia orang beriman ke tak? Lah-lah dia orang tak beriman pun, sama je gayanya. Tanya banyak-banyak, lah-lah tak beriman pun. Jadi Nabi bagi peringatan, kamu jangan banyak tanya pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Perkara-perkara yang boleh tanya, tanyalah. Ustaz, hukum korek hidung masa bulan puasa apa? Itu bolehlah tanya. Ustaz, kalau makan dengan sengaja bulan puasa, batal tak puasa? Itu bolehlah tanya. Ustaz, kentut dalam air, batal tak puasa? Itu boleh tanya.
Jangan tak tanya pula, yang tu boleh tanya. Perkara-perkara yang tak sepatutnya tanya, jangan tanya. Ha, itu je. Ustaz, kenapa puasa pagi, kenapa tak puasa malam? Kan senang tidur. Ha, yang itu jangan tanya. Tuan-tuan, sebab tu Nabi bagi pesan, jangan banyak bertanya. Kerana umat terdahulu akan binasa kerana mereka banyak berselisih pendapat dengan Nabi-Nabi mereka. Maka Nabi bagi pesan, فَإِذَا نَحَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَجْتَنِبُوهُ. Maka apabila Nabi melarang sesuatu, kamu jangan buat. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Apabila Nabi memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah ia sesuai dengan kemampuan kamu. Apa yang Nabi larang, jangan buat. Apa yang Nabi suruh buat, kita buat mengikut kemampuan, sedaya upaya kita. Contoh macam bulan puasa ni, macam bulan Ramadan. Kalau kita mampu untuk puasa, puasalah. Tapi kalau kita tak mampu, maka tak perlu puasa pun, boleh qada. Kalau tak mampu juga nak qada, maka boleh bayar fidyah. Tu maksud dia. Tak adalah Nabi paksa juga puasa. Islam tidak memaksa. Kalau solat, tak boleh berdiri duduk. Tak boleh solat duduk, baring. Tak boleh baring, isyarat mata. Isyarat mata pun tak boleh. Last sekali, solat dengan lintasan hati. Ustaz, hati pun tak boleh. Hati pun dah tak boleh, maka no comment. No comment jawapan dia. Nabi suruh buat ikut kemampuan. Ikut kemampuan, sedaya upaya. Sebab tu, bagi orang yang solat duduk ataupun solat macam mana sekalipun, kita tak boleh nak paksa dia. Kita kalau nak duduk, rukuk kena macam ni. Rukuk kena betul-betul rukuk rendah macam tu. Sujud kena lagi rendah daripada rukuk. Kan dah sebut ikut kemampuan. Tapi bila ada orang sebut kena rukuk macam tu, kena sujud pun macam tu, dah dia tak boleh buat. Nak dipaksa-paksa kenapa? Sebab tu jawapan saya bagi orang yang solat duduk, ustaz sah tak kalau saya rukuk macam ni? Kalau itu kemampuan dia, sah hukumnya. Kalau dia boleh rukuk dengan betul, silakan. Kalau dia boleh sujud, silakan. Kalau dia boleh rukuk saja, sujud tak boleh, silakan. Mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut kemampuan masing-masing. Itu jawapan dia yang sesuai. Bukan kita kena suruh juga. Okey, rukuk mesti kena macam ni. Sujud mesti kena sujud betul-betul macam ni. Tak bolehlah paksa dia. Sebab dia tak mampu. Dah Nabi sebut ikut kemampuan, sedaya upaya dia. Jadi kita kena faham macam tu lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu contoh-contoh dia. Apa yang Nabi suruh buat, kita buat ikut kemampuan. Apa yang Nabi larang, jangan kita buat. Jangan kita buat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat-umat Muhammad akan masuk syurga kecuali orang yang enggan, kata Nabi. Semua umat Muhammad akan masuk dalam syurga kecuali orang yang enggan. Maka sahabat pun tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah
Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang mentaati aku, yakni Muhammad, maka dia akan masuk syurga. Dan sesiapa yang menderhaka kepada aku, maka sesungguhnya dia enggan dan tak nak masuk syurga. Siapa ikut apa yang Nabi suruh, maka dia nak masuk syurga. Siapa tak nak buat apa yang Nabi suruh buat, maka sebenarnya dia tak nak masuk syurga. Ha, tu jawapannya. Bila Nabi suruh dia buat, dia nak ikut, maka dia nak masuk syurga. Nabi larang dia buat, tapi dia tetap melanggar. Dia tak nak buat juga apa yang Nabi suruh, dia tetap langgar apa yang Nabi larang. Maka sebenarnya dia ni ibarat enggan masuk syurga. Dia sendiri yang memilih nak masuk syurga ataupun tak nak masuk syurga. Itu maksud dia dalam hadis tersebut. Hadis yang seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah kepada Muhammad untuk menyampaikannya adalah seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Air hujan yang jatuh ke tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa'anbatatil kala'a wal ushbal kathir. Wakana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas. Fasharibu minha wasaqa wazara'u. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun. La tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an. Fadhalika masalu man fakuha fi dinillah. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Umpama dia, Nabi umpamakan seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Petunjuk Nabi ni ibaratnya seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Ada tiga jenis tanah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Ada tiga jenis tanah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Jenis tanah yang pertama, jenis tanah yang subur, yang mampu untuk menyerap air. Lalu tanah itu menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Yang ini ibaratnya seperti seorang itu dia menuntut ilmu dan dia mendapat petunjuk daripada Allah. Maka dia serap untuk diri dia dan menyebarkan manfaat kepada orang lain. Dia menjadi tanah yang subur. Dia dapat ilmu, dia guna untuk diri dia dan sebarkan pada orang. Yang inilah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ada juga jenis tanah yang kedua. Yang ini tanah yang keras, tanah liat, yang mampu untuk menahan air tetapi boleh memberikan manfaat kepada manusia melaluinya. Mereka dapat minum, mereka dapat bercucuk tanam dan mereka dapat mampu untuk memberi binatang ternakan makan. Tapi masalahnya apa? Tanah liat ni dia hanya mampu tadah air sahaja. Dia tak menyerap air. Dia hanya mampu sebarkan air. Dia dapat ilmu, dia tak guna untuk diri dia, tapi dia sebarkan saja pada orang. Yang ini tanah liat nama dia. Tanah ni, tanah liat. Dia dapat satu ilmu petunjuk, dia tak guna diri dia, dia tak amalkan, tapi dia sibuk cakap tentang orang. Dia sibuk ajak orang solat, tapi dia tak solat. Dia sibuk ajak orang tutup aurat, tapi dia tak tutup aurat. Dia sibuk ajak orang pergi masjid. Eh, kau pergilah masjid. Habis kau tak pergi, aku tak bayar. Eh, korang ni pergilah solat. Janganlah korang tak solat, nanti masuk neraka. Hukum nanti kena hukuman akhirat. Habis kau tak solat, aku tak payah. Macam tu. Tu tanah liat nama dia. Yang tu tanah liat.
Dia sebarkan manfaat pada orang, tapi dia tak guna untuk diri dia. Ha, ini tanah yang kedua. Ada juga tanah yang ketiga. Yang ini bukan tanah dah, dia panggil batu kerikil. Batu konkrit, orang panggil. Batu konkrit ni, dia serap air pun tak, tak sebarkan manfaat pun tak. Kita jangan jadi orang yang macam ni. Bila dapat satu ilmu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tak masuk pada diri, dan kita pun tak ajak orang buat baik. Ha, yang ini lagi teruk nama dia. Yang ini tanah, konkrit, batu konkrit. Tadah air pun tak, serap air pun tak. Ha, yang ini lagilah jenis yang ketiga, yang namanya Nabi sangat mengecam orang yang ketiga ni. Dia datang masjid, dia dapat ilmu, tapi dia tak guna untuk diri dia, dan dia tak sebarkan pada orang. Ha, yang ni orang yang ketiga ni. Jadi tuan-tuan, kita ni bila dapat ilmu, apa yang kita perlu buat? Kita perlu serap dalam diri, dan kita berikan manfaat pada orang. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah dia sebut, kita dalam menuntut ilmu memerlukan niat yang betul. Datang masjid, kita dengar kuliah-kuliah ni, kita perbetulkan niat. Niat kita untuk apa? Semata-mata untuk tuntut ilmu, guna untuk diri, dan sebarkan pada orang. Itu niat dia. Jangan kita gunakan niat kita untuk belajar ni untuk bersaing dengan orang. Jangan kita dah dapat ilmu, kita berbangga dengan ilmu yang kita ada. Kita dah ada ilmu, saya dah ada degree, ijazah sarjana muda. Saya ada ijazah. Awak ada apa? Dia berbangga dengan ijazah dia. Sebenarnya bila dia belajar tu, dia bukannya belajar pun, dia main je. Dekat universiti dia tidur je. Habis tu macam mana dia boleh dapat ijazah? Waktu periksa dia meniru. Lepas tu dapat ijazah, belagaknya lain macam. Berbangga. Ha, ni Imam Ghazali kata, jangan jadi orang dah dapat ilmu berbangga. Bukan sekat berbangga diri, lepas tu diajak orang berdebat pula tu. Diajak pula orang bergaduh. Bila orang tu tak sependapat dengan dia, jom kita berdebat siapa yang paling betul. Aku ke kau yang betul? Ha, dia nak berdebat pula. Imam Ghazali dah bagi pesan dah awal-awal, jangan jadi orang macam ni. Dapat ilmu, jangan bangga diri, jangan ajak orang berdebat. No. Kita guna untuk diri dan sampaikan ilmu itu pada orang, sudah cukup. Jadi tuan-tuan, Imam Ghazali dah berpesan, jangan kita gunakan ilmu untuk kebaikan ataupun manfaat dunia semata-mata. Dan ada orang itu pula, dia terpedaya dengan syaitan. Dia dapat ilmu, dia belajar tinggi-tinggi semata-mata untuk dapat apa? Dia pergi London contohnya. Belajar sampai London. Apa tujuan kau pergi London? Yalah, bila balik nanti orang tengok, oh saya belajar London. Bila belajar London ni, kerja mestilah paling tidak pun CEO. Belajar semata-mata nak dapat kerja. Belajar semata-mata nak dapat gaji yang tinggi. Yang itu pun Imam Ghazali sebut, dia telah diperdaya oleh syaitan. Dia diperdaya oleh syaitan. Sebab tu kita ni ibu-ibu dan ayah-ayah semua, bila anak tu nak belajar, suruh mereka perbetulkan niat dulu. Adik, belajar bukan sebab nak kerja lepas ni.
Adik belajar bukan sebab nak duit gaji. Bukan sebab nak pangkat. Adik belajar niat ikhlas kerana Allah nak bagi manfaat pada orang. Tu je. Tuntut ilmu, kita guna untuk diri sendiri dan bagi manfaat untuk orang. Kerja tu belakang cerita. Zaman sekarang, orang ada PhD pun susah nak cari kerja. Tu kenyataan dia. Dia belajarlah sampai PhD pun. Belum tentu habis PhD, syarikat panggil dia. Encik, encik dah habis PhD ke? Saya nak panggil awak pergi kerja. Mustahil. Tak ada. Kita sendiri kena cari, kena pergi interview. Oh, awak ada PhD. Kami tak nak cari PhD ni. Ha, sudah. Ha, sudah. Last-last dia buat apa? Tak ada kerja. Sebab tu niat tu kena perbetulkan balik. Kalau niat dia belajar nak kerja, ha, nanti bila tak dapat kerja dia sedih. Penat-penat aku belajar sampai London, kerja tak ada, buat penat je. Tuan-tuan, sebab tu ramai budak-budak sekarang dia dah tak nak belajar tau. Sebab apa? Dia kata belajar tinggi-tinggi bukan dapat kerja pun. Niat dia dah salah dah. Dia belajar bukan nak kerja sebenarnya, nak ilmu. Bila niat dia nak kerja, itu yang dia tak nak belajar tu. Dia mulalah jadi apa? Jadi streamer. Streamer ni apa? Main game. Dia duduk main game tu, nanti orang bayar dia duit. Siapa kata tak kerja, tak belajar tinggi, tak ada duit? Dia mulalah macam tu. Dia mulalah main game daripada pagi sampai malam. Lepas tu buat apa? Dia mulalah buat perkara pelik-pelik dekat TikTok tu. Dia jadi influencer. Influencer ni apa? Nak sebut dalam bahasa Melayu tak tahu. Influencer. Orang yang bagi pengaruh. Macam itulah. Pempengaruh orang sebut. Dia jadi influencer. Siapa kata tak belajar tinggi tak boleh dapat gaji banyak? Tengok, saya jadi influencer je. SPM je pun. Dia jadi apa? Dia jadi malas nak belajar. Ramai anak-anak muda, dia jadi macam tu lah. Sebab apa? Sebab dia rasa belajar tinggi-tinggi pun bukan dapat kerja. Niat dia tu dah salah. Niat dia nak belajar tu dah salah. Sebab tu, perkara pertama sekali yang kita kena perbetulkan adalah niat belajar. Perbetulkan niat ikhlas kerana Allah untuk belajar. Itu yang pertama. Bila ada anak kita nak belajar, betulkan niat dia. Yang kedua, nasihat pada dia. Abang, kakak, belajar ni bukan senang. Itu nasihat yang kedua. Belajar bukan senang. Belajar ni susah. Penat, mengantuk, pergi kelas, buat assignment, baca buku, study, memang susah. Sebab tu ulama tabi'in Abu Nasrun Yahya bin Abi Kathir Al-Yamani, dia kata apa? La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Seseorang itu tidak akan mampu untuk menguasai sesuatu ilmu dengan kerehatan tubuh badan. Kita nak betul-betul menguasai ilmu, mesti kena penat. Belajar, penat. Memang itu cara dia. Kalau kita tanya anak-anak ni, bang, macam mana belajar? Best tak? Boleh lah, seronoknya, tak penat pun. Ada something lah tu. Maksudnya apa? Sama ada dia tak pergi kelas, ataupun dia tak buat assignment, ataupun dia main-main. Kalau kita tanya, bang, belajar macam mana? Penat lah mak belajar. Mengantuk, buat assignment, kerja tadi semua. Itulah yang betul. Yang itu betul. Tapi kalau dia kata, macam mana belajar? Biasa je. Senang je. Tu meniru lah tu. Tanya balik. Tanya balik pada dia.
Sebab tu Imam An Lamak dia kata kita tak akan dapat kuasai ilmu melainkan dengan penat lelah untuk belajar. Jadi perbetulkan niat dia satu, dan menuntut ilmu mesti kena penat. Tak ada yang senang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu balik pada hadis, hadis berkenaan dengan petunjuk Nabi tadi. Nabi kata apa? Bila kita dapat sesuatu petunjuk, dapat sesuatu ilmu, maka kita perlu guna untuk diri dan sebarkan pada orang lain. Seperti mana yang dibuat oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Antaranya ada seorang ulama ni, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Dia ni umurnya hanya 49 tahun sahaja, tapi 49 tahun itu dia guna untuk menuntut ilmu. Banyak kitab-kitab karya yang telah dihasilkan oleh dia. Pernah satu ketika tu dia jalan-jalan, dia berjalan pergi untuk menuju ke satu tempat, dia melalui kedai kopi. Dia lalu restoran lah, kedai makan. Bila dia lalu tu, dia tengok ramainya orang duduk tengok kedai kopi, tengok wrestling. Apalah dia orang buat duk main dam haji tu. Dia nampak orang duk main dam haji dekat kedai kopi tu. Maka Jamaluddin Al-Qasimi ni kata apa? Alangkah ruginya kalaulah masa itu boleh dijual, akulah orang pertama nak beli masa dia orang ni. Kalaulah masa itu boleh dijual beli, akulah orang yang pertama nak beli masa orang-orang yang dekat kedai kopi tengok wrestling tu. Bila dia orang jual masa dia, aku nak beli. Macam tu kata Jamaluddin Al-Qasimi. Sebab apa? Sebab mereka ni terlalu banyak buang masa. Jadi dia nak beli masa dia orang ni. Dia nak beli masa orang-orang yang duduk kedai kopi ni. Bukan tak boleh duduk kedai kopi, boleh. Kan tutup pula kedai kopi tu. Boleh pergi minum, boleh. Tapi jangan duduk lama-lama. Ini duduk lama-lama sampai nak main dam. Selagi mana tak haji, dia tak balik. Nak pergi haji ni lama, bukan senang. Dia ada ikut kota dia. Tapi dia kata, selagi aku tak pergi haji, selagi tu aku tak balik. Sampai sudahlah dia tak balik jawabnya. Jadi nak pergi minum kedai kopi boleh, tak ada masalah. Tapi jangan duduk lama-lama. Itu je. Okay, InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Lepas raya lah kot kita sambung baca ni. Lepas raya insyaAllah kita akan kongsikan berkaitan dengan bid'ah pula. Yang tadi kita disuruh untuk memelihara sunnah hadis Nabi. InsyaAllah pada minggu akan datang lepas raya nanti kita akan kongsikan berkaitan dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Berapa pembahagian bid'ah? Apakah jenis-jenis ataupun contoh-contoh perkara bid'ah? Bulan Ramadan ni ada tak bid'ah yang kita buat? Ada. Banyak bid'ah. Tapi boleh tak kita buat tu? Tak ada masalah pun. Solat tarawih berjemaah tiap-tiap malam, bid'ah tak? Bid'ah tu. Nabi tak buat. Betul, Nabi tak buat. Habis siapa yang buat? Saidina Umar yang buat. Dia yang mengumpulkan orang untuk solat tarawih ramai-ramai. Nabi tak buat macam tu. Umar Al-Khattab yang buat. Jadi kita buat bid'ah ke tak? Memang kita buat bid'ah. Memang kita buat bid'ah. Apa lagi bid'ah kita buat? Moreh. Moreh tu bid'ah. Moreh tu bid'ah. Tak boleh moreh dah lepas ni. Habis tu boleh tak buat moreh? Silakan. Apa masalahnya? Orang nak sedekah makanan, dia sediakan makanan, kita makan, dia dapat pahala, kita dapat makanan. Apa masalahnya? Silakan. Siapa yang kata bid'ah tu, balik. Tak payah makan. Jangan sibuk nak makan. Bid'ah, bid'ah, makan juga.
Bid'ah, bid'ah juga. Makan, makan juga, dia kata. Lantak kau. Mana boleh? Dia kata, moreh tu memang bid'ah. Tak pernah Nabi buat moreh. Tak ada. Jadi, walaupun ia bid'ah, tapi makan kan, siapa tak nak? Makan je lah. Silakan. Belanja orang makan, itu yang bagus. Okay, insyaAllah kita akan sambung selepas raya, insyaAllah. Wallah a'lam, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Qulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله منكم.